berikutnya, soal ketiga lebih teliti lagi, tangan di atas bel. Ya, habis. Iya. Habis, Pak. Habis. Oke, kalau gitu kita kasih support moral deh untuk tim A sejauh ini. Soalnya ternyata masih nol. Gimana nih, Pak? Kita bacakan aja ya. Perolehan skor terakhir tim A ternyata nol. Tim B adalah 300. Kasihin 100 ya, Pak. Kenapa? Kasihin 100. Aduh, 100. Sombong, Pak. Anda dikasih 100, mau enggak? Sorry, Pak. Saya hidup bukan dari belas kasihan. Wes. 200 dong. Kasih, Pak, hidup belas kasihan tapi ngelunjak. Bentar, 200. Baik, kalau gitu tetap aja ya. Iya. Pemenangnya adalah tim B. Silakan, Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah hotel bintang 5 yang dipersembahkan oleh Bapak Jordai, kontraktor apartemen dari Dubai yang hartanya seadanya. Silakan bawa pulang. Hadiahnya keren banget. Hotel bintang 5 loh. Hotel bintang begitu ya. Hadiahnya hotel. Oh, selamat ya. Oh, jadi orang kaya punya hotel. Punya hotel loh dia. Mantap. Selamat punya hotel. Terima kasih. Apa dulu nih? Maaf Pak, hotel bintang 5 loh. Ini kamar mandi dalam apa kamar mandi luar Pak? Hotel. Itu punya hotel bintang 5 tuh. Bintang 5 Pak. Ini orang nyebutnya apa Pak? Hotel bintang 5. Iya. Kasih lihat fotonya dong Pak. Papan bertuliskan hotel bintang 5. Nah, papan bertuliskan hotel. Kasih bukti fotonya dong, Pak. Ada ya. Ada dong. Mana? Silakan kita lihat. Jordai. Nah. Ya ininya, Mas. Nah, itu. Oh. Mirip. Loh, itu. Ah ininya? Hah? Ininya? Itu kan gedung. Bangunan. Ada dikasih hotel bintang 5. Aduh. Jadi Bapak yang ngasih hadiah buat kita, nyolong itu dulu reklamenya, Pak. Nggak tahu tuh kan, Pak Jordan. Masa nggak kelihatan panahnya segini gede, loh. Tuh, hotel bintang 5. Tapi kok ya pas ya, Pak, ya gedenya, Pak. Ukurannya pas, loh. Bisa gitu ya. Kayak tinggal copot doang gitu ya. Pak Jordan memang luar biasa. Selamat untuk tim B mendapatkan hotel bintang 5. Itu kan untuk peserta. Kalau peserta yang ikutan kuis yang di rumah. Nah, yang di rumah. Sekali lagi, melalui Instagram tadi ada sudah menjawab pertanyaan dari kita. Jawabannya ada 6 kotak huruf kedua A. Pasangannya guling. Nah, silakan dicek di Instagram. Dan kita akan cek juga siapa yang komennya paling cepat. Dan juga jawabannya paling tepat mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak persembahan dari WIB. Ya. Oke, baik, dan tentunya untuk mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, kami persilakan Ca untuk menyampaikan sepatah atau satu paragraf atau 4 alinea kesimpulan dari materi kita untuk pada malam hari ini. Silakan. Asain 4 alinea. Ini susah ya, bicara masalah pragmatis. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kita orang yang pragmatis. Artinya tanpa menyadari, bisa saja kita orang pragmatis. Karena, ingat, orang pragmatis itu hanya mengutamakan hasil tanpa mempedulikan proses. Tapi yang terbaik, kita menjalani sesuatu dengan proses. Tapi ingat, dari kecil untuk menjadi besar, kadang-kadang proses bisa deadlock. Tapi supaya dari kecil menjadi besar, cepat prosesnya, cukup dengan caps lock. Oke, baik, itulah dia. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman dari PNJ. Terima kasih untuk teman-teman dari Trilogi, teman-teman dari UI dan juga UNAS yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk Chandra yang telah hadir, dan juga terima kasih untuk pemirsa yang selalu setia. Sampai bertemu lagi di WIB.